Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم الهمنا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفه العلم وحسن اخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين الحمد لله شكر كحضر الله سبحانه وتعالى dengan taufik dan izin daripada Allah kita dapat meneruskan lagi kajian dan pembacaan kita daripada kitab Hasyiah Syarqowi al-Hudhudi yang mana kita berhenti pada kalam muhasyi pada membincangkan tentang mustalah at-tadad. At-tadad iaitu berlawanan. Maka disebutkan di sini tentang jenis-jenis berlawanan dan hakikat yang dimaksudkan daripada kalam ataupun daripada istilah at-tadad. Jadi kita berhenti sebelum ini pada kalam khilafan lil hukama. Di mana ya, jadi di sini dia kata kita nak ambil mana ni? La wujuda khawarij. Kebaik itu. Fa innaha la wujuda laha fil kharij indal ahli sunnah. Berkaitan dengan idhafah al-mutadhaifah. Al-mutadhaifani. Dua yang di bersandaran antara satu dengan lain. Seperti contoh yang dibawa datang ialah al-bunuwah wal-ubuwah. Al-bunuwah wal-ubuwah. Dan juga atas dan bawah. Samalah tu. Yang mana mafhum satu sesuatu itu hanya dapat kita faham dengan kita faham satu lagi. Ubuwah bapak. Makna ataupun mafhum bapa itu, kebapaan itu dapat kita faham dengan makna adalah anak baginya. Kalau tidak, tak panggil bapak. Anak, makna keanakan itu, keadaan seseorang itu anak bahawa ada baginya bapa ataupun ibu. Asal tu. Okay, maka di sisi ahli sunnah, dia katanya, فَإِنَّهَا لَا وُجُودَ لَهَا فِي الْخَارِجِ عِنْدَ أَهْلِ السُنَّةِ. Okay. Kita berhenti situ. Bismillahirrahmanirrahim. قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَنَفَعَنَا بِهِ وَبِعُلُومِهِ فِي الدَّارَيْنِ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ. قال المحشي رحمه الله خلافا للحكماء berlainan bagi di sisi ulama ahli falsafah ahli falsafah hukama ni merujuk kepada ahli falsafah id law kanat mawjudatan kerana apa jadi ahli falsafah mengatakan al mutadhayifan sesuatu yang berlawanan secara mutadhayifan yang bersandar-sandaran ini, dua yang bersandaran itu, dia itu perkara maujudi juga. Jadi al-mutadhaifan ni maujud juga. Bukan sekadar amrun i'tibari yang hanya difaham dan direti saja. Bahkan dia betul-betul maujud. Jadi dia kata khilafan lil hukama. Maka dirakkan, dibuat datang. Apa hujah ahli sunnah yang menolak bagi hujah hukama tadi? Hujah ahli falsafah. Kerana apa? Ahli sunnah menganggap bahawa al-mutadhaifani perkara amru wujudi. Idh law kanat. Idhafah itu. Pesanda al-idhafiyah. Idh law kanat mawjudatan. Kalau umur al-idhafiyah itu satu perkara yang mawjudah. Yang memang ada. Lahallat. Fi mahallin, maka bila dia ada, dia itu sifat. Tentulah dia ada pada tempat, pada zat. Fi mahal, pada zat.
Wal-hululu fi mahallin amrun idhafiyun. Okey, kemudian kita bincang pula. Keberadaan sifat idhafiyah itu pada sesuatu zat, tidakkah itu idhafi juga? Kita bincang tentang amrun idhafah kan? Al-idhafiyah. Idhafiyah ni sisi hukamak, dia kata perkara maujud. Okey, ahli sunnah jawab. Dia kata kalau idhafiyah ini sifat yang maujud juga, maka kalau ada, dia tentulah dia ada pada zat. Dia tidak terlepas. Maknanya dia berkait dengan zat. Dia diidhafat kepada zat. Okey, maka idhafat kepada zat itu pula, sebab tu dia kata wal hulu fi mahallin, berada dia pada zat itu amrun idhafi, iaitu amrun idhafi. Maujudun aidan, dan ambil amrun idhafi, tentulah dia ada di sisi falsafah. Maka fayaqtadhi al hulula fi mahallin, maka memberi faham dan memberi erti bahawa duduk dia pada tempat, maka bila dia amrun idhafi itu sifatnya amrun idhafi dan amrun idhafi itu maujud, maka tentulah perkara maujud itu ada pada tempat. Wahadhal hulul, dan berada ia pada tempat itu kadhalika ay amrun idhafi yaktadhil hulul fi mahallin, dia juga benda yang wujud yang menuntut bahawa dia berada pada zat, maka dia akan jadi apa? Tasalsul. Wahakadha fayalzamu at-tasalsulu, maka lazim oleh tasalsul. Bila dikata amrun idhafi itu maujud, ada pada zat. Berada amrun idhafi pada zat itu satu amrun idhafi pula. Maka amrun idhafi tentu maujud juga atas dakwaan mereka tadi. Maka dia mesti ada pada zat. Dah ada pada zat tu pula amrun idhafi pula, mesti ada pada zat. Ada pada zat itu amrun idhafi, mesti ada pada zat. Dia akan takkan habis. Dia akan jadi berantai yang tidak ada berkesudahan tasalsul. Wa huwa muhalun, dan itu tentu sekali mustahil bila sampai kepada qawati', perkara-perkara yang diputus secara qat'i, antaranya istihalatut tasalsuli di zamanil qadim, mustahilnya berlaku tasalsul pada pihak yang zaman sebelum, pada pihak sebelum. Dan juga berlaku daur. Maka perkara itu memang ditolak oleh akal, menjadi mustahil. Fa thabata annal idhafati, maka sabitlah bahawa idhafat itu umurun i'tibariyatun, perkara i'tibari. Kharijatun anil alami, yang keluar daripada alam. Dia tidak termasuk daripada alam. Sebab apa? Sebab dia tak ada. Dia tak ada. Umur i'tibariyatun kharijatun anil alam, tidak termasuk daripada perkara yang dipanggil alam. Kenapa? Li'annahu li'annal alam ismun lima siwallaha. Kerana alam tu nama bagi selain Allah. Siwallaha ta'ala minal mawjudat, daripada perkara-perkara yang mawjud fil khariji. Yang mawjud fil kharij, fil khariji al musyahadati, yang dapat dilihat bihasatil basari, dengan panca indera penglihatan. Jadi itu makna bagi alam, perkara yang maujudat. Bila begitu, ada benda yang keluar daripada alam Tuhan, dok termasuk daripada alam. Ada umur ihtibariyah. Tapi bunyi gitu macam pelik lah. Tak boleh bawa ke orang masyarakat awam. Dia kata ada juga benda yang tak termasuk daripada alam Allah Ta'ala. Alam yang Tuhan cipta. Apa dia? Iaitu amrun i'tibari. Amrun i'tibari. Sebab apa? Jadi, orang yang tak faham dengan istilah, terkejut lah. Mana boleh ada benda yang selain Tuhan tu, tapi bukan dalam alam, bukan yang dicipta oleh Tuhan. Nampak tak? Bukan yang dicipta oleh Tuhan. Macam contoh lain lagi, orang kata, banyak contoh lah. Antaranya, orang kata telaga. Telaga tu, kerek telaga. Dia punya kerek tu. Yang adanya apa? Yang adanya tepi tu.
Kita gali-gali lalu lubang nak buat telaga. Yang adanya bahagian tepi, tengah tu ada tak? Tengah tu tak ada. Tengah tu tak ada. Jadi tengah tu adakah dia termasuk daripada apa yang dibuat oleh Tuhan? Jadi, ini kadang orang pening kata, mesti termasuk habis lah sebab selain Allah. Jadi, jadi keliru situ. Kenapa dah? Jadi benda tu benda tak ada. Benda tak ada. Tak termasuk daripada perkara yang yang mawujud lah. Padahal alam ni takrifnya kena kepada al-mawjudat. Sama juga macam lubang hidung ni. Lubang hidung ada ke tak? Tuhan buat tak lubang hidung? Contoh, Tuhan buat tak lubang hidung? Tuhan buat tak lubang hidung kita? Jadi cerdik kata, Tuhan tak buat lubang hidung. Tuhan buat hidung tu. Tapi lubang hidung tu Tuhan nak. Tuhan nak berlaku lubang hidung tu. Hak buat ni tepi ni. Hak tepi ni. Tepi. Jadi buat dalam bentuk gitu berlaku lubang. Lubang tu tidak dibuat. Kerana yang buat ni dia tepi tu saja. Sebab lubang tu tak ada. Tapi lubang tu dikehendak tak? Lubang itu dikehendak. Memang Tuhan nak ada gitu. Kalau Tuhan tak nak ada, sumbat hidung kita. Nampak tak? Jadi benda ni benda kita kata lagi penelitian je lah. Main-main bahasa ataupun buat teka boleh lah. Dia tidak ada kaitan pun pada masalah akidah kecuali nak mengenalkan pada mustalah. Istilah alam, istilah amrun i'tibari, istilah al-mawjud, istilah perkara mawjud, istilah perkara adami, begitu sajalah. Okey. Okey. Khawajir musyahad. Tapi menariknya, dalam dalam ta'liqat Syekh Al-Ambabi di atas Hasyiah Syekh Ibrahim Bajuri Alamat Nisanusiyah. Ni kita dah habis baca dah sebelum ini. Jadi syarah ataupun Hasyiah Syekh Ibrahim Bajuri Alal Umi Barahim, dalam tu kan ada ta'liqat daripada Syekh Al-Ambabi, tak silapnya. Dia kata dalam masalah ini ada sebahagian ulama mengatakan bahawa termasuk juga Allah Ta'ala membuat juga amrul itibari. Tapi dengan maksud-maksud yang mana adalah sebahagian mengata termasuk juga daripada perbuatan Tuhan. Masuk pada perbuatan Tuhan. Okey. Cuba tengok situ lah. Tengok situ. Bihasatil basar. Kemudian dia kata, qawluhu ghayatal khilaf. Ni. Kembali kepada ta'rif. Ad-diddain. Amrani. Wujudiyani. Alladhani bainahuma ghayatul khilaf. Perkara did itu ialah dua perkara wujudi kedua-duanya, yang mana di antara keduanya itu ghayatul khilaf, bersalahan yang ada apa ni, ghayatul khilaf, sangat bersalahan. Makna sifat yang berlawanan. Kas kal bayadhi wassawad, seperti putih dan hitam. Jadi qawluhu ghayatul khilaf ila akhirihi, al-muradu bi ghayatil khilaf, yang dimaksudkan ghayatil khilaf itu, bainal amraini, antara dua perkara, ila at-tanafi bainahuma, bernafi-nafian, berlawanan antara keduanya, bihaithu la yasihu ijtima'uhuma, sekira-kira tidak sah berhimpun kedua-duanya. Jadi itu yang dikatakan berlawanan tu. Dia tak boleh berhimpun sekali. Nampak? Maka bila faham situ, tafri'. Fa kharaja nahwul bayadhi, maka keluar seumpama putih, ma'al harakati, beserta dengan gerak. Putih lawan gerak. Awak tak panggil berlawanan, tak panggil dedain. Sebab antara putih dengan gerak itu tak ada tanafi. Fa innahuma wa in kana amrayni mukhtalifaini, walaupun putih dan gerak tu dua perkara yang berlawanan, fil haqiqah, pada hakikat. Beza putih-putih, gerak-gerak. Berlawan tak? Berlawan. Tak samalah maksudnya. Lakin laisa bainahuma ghayatul khilaf, tapi tidak ada antara keduanya ghayah khilaf. Tidak ada berlawan, sehabis-habis berlawan. Tak ada. Ayat at-tanafi, tidak ada berlawanan. Kenapa?
lijawazi ijtima'ihima, kerana harus berhimpun keduanya pada satu zat dalam satu masa, pada satu wadak, pada satu keadaan. Nampak tak? Jadi gerak dan juga putih boleh berhimpun tak? Boleh berhimpun. Kereta putih yang bergerak, sedang masa dia berwarna putih itu, dia juga bersifat dengan gerak. Maka dia berhimpun tu. Okey. Maka orang tak panggil falaisa bimutadaddaini, maka bukan dia dua, orang panggil dua dik. Dia bukan mutadaddain. Bal mutakhalifaini, bahkan orang panggil mutakhalifain, dua yang berkhilaf. Khilaf. Jadi bahasa Melayu ni tak tahulah, tak jumpalah nak cerita ke mana. Lawan, khilaf, sebab bahasa kita boleh pergi belaka tak. Tapi fahamlah sini, makna dua yang berlainan. Aywah, berlainan. Putih dan juga gerak, dua yang berlainan. Kalau tak panggil dua yang berlawanan, tapi dua yang berlainan. Wa ala hadha, dan di atas ini pandangan, fayuqalu lil bayadhi, maka dikata bagi bayadhi ma'al humrah, putih berserta merah itu, au ghairiha, atas lainnya, min baqiyatil alwan, daripada lain-lain warna, diddan, orang panggil dik juga. Putih dengan merah. Dik tak? Orang panggil dik juga. Sebab apa? Sebab takrif tu berkena pada kedua-duanya. Iaitu antara putih tu dan merah itu tak boleh berhimpun sekali. Dia amrani wujudian dan tak boleh humpun. Bainahuma ghayatul khilaf. Dengan sekira makna, tak boleh berhimpun sekali. Okay. Bila begitu, fal kafu mudkhalatun lidhalik. Maka kaf itu dimasukkan bagi demikian itu. Kaf tu masuk sajalah sebagai tamsilnya. Kalbayak ni. Kaf mana? Kalbayadi. Seumpama putih dan hitam. Jadi putih dan hitam tu sekadar dimawak masuk kaf untuk datang tamsil. Contoh saja putih dan hitam. Dah buat apa nak kata putih dan merah? Boleh saja. Putih dan hijau, putih dan biru boleh berlaku. Lidhalika. Maka falkafu mudkhalatun lidhalik. Wa kadha sawadu ma'al humrah. Begitulah juga. Hitam berserta dengan merah. Au ghairiha, atau selain daripada merah. Min baqiyatil alwan, daripada baki warna lain. Diddani. Dipanggil dik juga. Okey. Itu makna yang pertama. Makna ghayatul khilaf bihaithu la yumkinu ijtima'uhuma, dengan sekira-kira tak boleh berhimpun. Okey. Wakila al-muradu bi ghayatil khilaf bainal amrain. Satu pandangan kedua mengatakan, kil dia kata yang dimaksudkan ghayatul khilaf itu bainal amrain annahuma yashtarikani fi amrim ma. Fi amrim ma. Bahawa kedua-dua itu dia bersekutu, bersyarikat pada apa-apa perkara. Makna, maksud ghayatul khilaf bahawa kedua-duanya yashtarikani fi amrin mah. Dia itu bersama pada mana-mana perkara. Amrin mah ay fi ayyi amrin. Okey. Itu maksud ghayatul khilaf. Jadi, mana tadi? Ala yashtarika. Apa lagi tu? Siapa, sebab sini mungkin ada gugur pada nuskah ni. Tolong nyatakan siapa ada nuskah yang berbeza. Baru ayat dia, baru ta'bir dia jadi mustaqim. Barulah makna ibarat dia tu jelas. Dia kata waqila al-muradu bi ghayatil khilaf bainal amr annahuma la yashtarikani fi amrin ma. Gitu. Kedua-duanya tidak
bersepakat, bersatu, tidak bersama pada apa-apa perkara pun. Dia tak sama langsung. Itu maksud. Tidak ada persamaan langsung. La yashtarikani adalah terima kasih. Jazakallahu khair. La yashtarikani fi amrin ma. Bila begitu, fala yasduku, maka tidak benar, tidak tepat, tidak kenalah ta'rif itu bin nisbati lil alwani, bagi warna-warna lain, illa bil bayadhi wassawad, kecuali bagi putih dan hitam sahaja. Bila kita kata ghayatul khilaf itu maknanya kedua-dua itu tidak ada persamaan langsung, maka tidak ta'rif itu tidak akan yasduk, tidak betul, berbetulan dengan nisbah bagi warna-warna lain. Tak boleh buat. Tak boleh kena ta'rif itu kalau kita nak bandingkan dengan warna lain. Kecuali dengan putih dan hitam saja. Hak tu yang memang tak ada persamaan langsung yang berlawang sungguh ti yang panggil. Okay. Amma ghairuhuma, adapun selain daripada putih dan hitam, fayuqalu fihi muta'anidan. Maka di atas pandangan yang kedua yang memaksudkan ghayatul khilaf tu, amrani la yashtarikani fi amrin ma ay fi ayyi amrin, maka perkara yang berlawanan, contoh pada masalah warna, orang tak panggil didain, tapi panggil muta'anid, muta'anidani, dua yang bertentangan. La didain, bukan orang panggil didain ni, orang tak panggil dua yang didain. Kenapa? Contoh dia kata, li'anna fil khudrati, fil khudrati wal humrati, pada khudrah, pada warna hijau, khudrah wal humrah, dan pada warna merah. Masalan, contohnya, okay, merah dengan hijau, lawang tak? Di sisi ta'rif yang kedua, yang mentakrifkan ghayatul khilaf dengan bahawa dia itu amrani la yashtarikani fi annal amrani la yashtarikani fi ayyi amrin fi amrin ma, maka antara hijau dan juga merah, khudrah dengan humrah itu orang tak panggil dhid. Kenapa? Li anna fil khudrati wal humrati mathalan, kerana pada kehijauan dan kemerahan itu sebagai contoh, ba'dha sawadi, ada sebahagian hitam, wa ba'dha al ba'dha sawadi wa bayadin, ada sebahagian hitam dan sebahagian putih. Nampak? Jadi pada hijau dengan warna merah, dalam hijau merah tu ada yang gelap, ada percampuran gelap, ada percampuran putih, ada warna cerah. Li'annahuma yamilani ilaihima, kerana warna merah dan putih itu cenderung kepada ada gelap, cenderung kepada ada warna putih. Li'annahuma yamilani ilaihima ay ilal bayadhi wasawadi fi ba'dil ajsam, pada setengah jisim. Ada warna hijau tu, hijau keputihan, hijau pucat. Ada ke arah hitam, hijau gelap. Nampak tak? Merah pun sama. Merah gelap. Merah gelap. Merah gelap tu apa? Wanita. Merah terang, merah cair. Tu apa? Tu puteri. Contoh. Jadi, ada cenderung ke arah hitam dan ke arah putih itu ada. Pada sebahagian ajisam. Maka fala yasduku ala sawadi wal bayadi ma'a wahidin minhuma. Kalau ada naskah berbeza, tolong maklum ya. Maka tidak berbetulan, tidak kenalah ta'rif itu di atas hitam dan putih, ma'a wahidin minhuma, dengan salah satu daripada keduanya. Mana? Daripada warna hijau ataupun warna merah tadi ya. Ma'a wahidin minhuma. Annahuma, bahawa kedua-duanya, la yashtarikani. Ada nuskah yang berbeza tak?
pada makna fala yasduku ala sawadi wal bayad. Eh, cuba tengok eh. Kalau sama tak apalah. Annahuma, bahawa kedua-duanya, la yashtarikani fi amrin ma, bahawa kedua-duanya tidak bersekutu, tidak bersama pada apa-apa perkara. Fala yasduku ala. Tak ada beza eh. Sebab jadi li'annahuma li'anna fil khudrah fa yuqalu fihi mudan li la diddan li'anna fil khudrati wal humrati mathalan ba'd as-sawadin wa bayadin li'annahuma yamilani ilayhima fi ba'd al-ajsam. Semacam ada jatuh je ni. Illa sama eh, sama juga. Okay. Sama eh. Okey. Kalau sama tak apalah, kita cuba ejah. Tapi jangan ejah dalam, ejah luar. Okey. Supaya jadi takbir ni jadi jelas. Dia kata sini. Maka pada masalah humrah, khudrah dengan humrah, misalan. Dia kata tak panggil did kerana li'anna fil khudrati wal humrati mathalan ba'dha sawadin wa bayad. Li'annahuma yamilani ilayhima. Cenderung kepada keduanya, iaitu as-sawad ataupun bayad. Fi ba'dil ajsam. Fala yasduku. Sini. Maka dia kata, fala yasduku ala wahidin minhuma. Fala yasduku ala wahidin minhuma. Maka tidak kenalah ta'rif did itu atas satu daripada keduanya, antara hijau dan juga merah. Nak atau gini boleh. Aja. Yasduku ala wahidim. Okey. Illa ma'as sawadi wal bayadi. Illa ala as-sawadi wal bayadi. Okay. Illa ma'a boleh juga. Illa ala atau illa ma'a. Sebab kita kalau boleh nak kekalkan tambuh hilangkanlah kok kalimah asal tu. Yasduku ala wahdi illa ma'a. Nak tulis ala pun tak apa, ma'a pun tak apa. Kita ala ataupun ma'a, kita tulis ambil ma'a lah sini. Tapi kalau yasduku ala tu lagi sedap eh. Okay. Illa ma'as sawadi wal bayad. Li'annahuma. Annahuma tu lah. Li'annahuma. La yashtarikani. Fi amrin ma. Fi amrin ma.
Okay. Jadi kalau ada nuskah lain, cuba tengok balik lah. Ini sekadar apa yang zahir, mabada. Apa yang zahir dan nyata pada ketika ini. Boleh jadi takwilan ni betul, boleh jadi salah. Okey. Cumanya nak faham ibarat. Nak kata apa? Dia kata, fala yasduku ala wahidin min wahidin minhuma wahidin minhuma wahidin wahidihima la wahidin minhuma. Maka tidak kenalah takrif itu, tidak akan berbetulan, tidak akan kena pada salah satu pada merah khudrah hijau ataupun merah tadi. Awak tak panggil dik. Illa kecualilah takrif itu hanya kena bersama sawat wal bayak saja. Khusus dengan warna hitam dan putih. Waktu dik saja. Kenapa? Kerana hitam dan putih ini la yashtarikani fi amrin ma. Tidak bersekutu, tidak bersamaan pada apa-apa perkara langsung. Habis. Wa ala hadha, dan di atas ini takunul kafu istiqsa'iyah. Maka jadilah kaf itu iktisai, istiqsa'iyah. Kaf mana ni kaf? Kal bayak ni. Kaf itu bukan dengan makna tamsilan, makna ada lagi contoh lain, tapi kaf tu makna istiqsa' ni makna hak tu saja. Semata-mata. Kaf dengan maksud semata-mata. Ha, jadi contoh hitam putih itu ialah bagi berlawanan nisbah warna hak tu je. Yang panggil dik betul atas takrif ataupun atas makna ghayatul khilaf yang kedua. Jelas eh? Wa ala hadha takunul kafu istiqsa'iyatan binisbati lisawadi wal bayadi li'adami dukhuli ghairihima min baqiyati alwan, kerana tidak termasuk selain daripada hitam dan putih daripada baki warna-warna lain. Jadi tak termasuk. Jadi hitam putih tu memang waktu je contoh zidani, nisbah bagi warna atas pandangan yang kedua. Okey. Wa takunu mutanafiyatu zaidatan, dan jadilah perkara-perkara yang bernafi-nafi, yang berlawanan itu lebih ala arba'in, lebih daripada 4 lah gitu. Bukan 4 sajalah. Nampak tak? Kama huwa ra'yu ba'dihim, sebagaimana itu pandangan sebahagian ulama. Dia kata bukan 4 saja, lebih pada 4. Fatakunu khamsatan, jadi 5 lah. Apa dia? Diddani, naqidani, idhafiyani, al-adamu wal-malakah, wal-muta'anidani. Tambah semuta'anid. Muta'anid tu contoh hijau, lawang merah, kuning, lawang lawang coklat dan seumpamanya. Itu dia panggil muta'anidain. Yang apa nama ni berlainan, ya. Okey. Habis. Maka selesai itu. Wala yalidu 'ala ta'rifi hina idzin al-mithalani, maka tidak datang i'tirad di atas ta'rif oleh dua misal tersebut, misal putih dengan hitam. Tak boleh datang apa nama ni? Maka tidak datang irad. Tidak datang irad atas ta'rif ketika itu misalan, dua yang sama. Misalan ni makna misalan, mithlani. Mithlani, dua yang sama. Jadi gitu orang tak boleh nak irad. Irad guna kata mithlan, dua benda yang sama. Contoh kal bayadi wal bayadi. Dia kata putih dan putih. Tidakkah putih ni lain dengan putih ni? Ha? Dah tu kan berlainan. Berlainan. Jadi boleh tak kita nak kata putih dan putih pun berlainan, maka takrif tu tak tepat. Dia kata la yaridu, tak boleh nak buat irad di atas takrif dengan dua mislah ni, kal bayadi wal bayad. Kenapa tak boleh? Li annahuma la yusafani bil khilafi bi hadzal makna.
Kerana putih dan putih itu tidak disifatkan dengan khilaf. Orang tak panggil ada berlawanan dengan makna yang dimaksudkan ini. Orang tak panggil walaupun ni putih. Contoh, putih gula dengan putih kapas. Sama tak? Tak sama. Putih, apa lagi? Putih susu dengan putih kulit telur. Kulit telur orang putih lah. Atau dengan putih ubang. Sama tak? Tak sama. Putih kertas dengan putihnya gandum. Sama tak? Tak sama. Dah. Boleh kata putih-putih tak? Tidak datang irad. Sebab apa? Orang tak panggil ni la yusafani bil khilaf bihadal makna. Fadlan lebih-lebih lagi an ghayatihi. Dengan ghayahnya. Secara bersungguhan pada berlawanannya. Orang tak tahu. Tak lawan sungguh guana. Ghayatul khilaf lagi tidak. Khilaf pun orang tak panggil. Ghayatul khilaf pun lagilah tidak. Lishtirakihima fi jami'il wujuhi. Kerana bersamaan antara keduanya, antara putih tadi dengan putih yang lain, pada sekalian wujud, sekalian sifatnya. Orang ni orang panggil putih, orang ni pun putih juga. Cuma ku putih je. Ku putih je. Tu benda lain dah tu. Atas apa? Atas makna yang kedua, yang dikata makna, apa nama ni? La yashtarikani fi amrin ma. Wa amma 'ala al-ma'na al-awwal. Adapun di atas makna yang pertama. Makna apa? Makna ghayatul khilaf dengan maksud apa? Ada mujtima'ihima tak? La yumkinu ijtima'uhuma. Tak boleh himpun. Fa in kanatil falasifatu yarawna tanafihima. Terbukti situlah. Berhenti situ untuk malam ini. InsyaAllah kita akan sambung pada kesempatan akan datang. Jazallahu anna Sayyidina Muhammad SAW. Jazallahu anna Sayyidina Muhammad SAW. Allah Akbar Allah. Jazallahu anna Sayyidina Muhammad SAW. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.